Oke, ada mangsa. Langsung serang kita. Mantap. Ya, kita bantu mid dulu. Kita bantu mid. Oke, skill 1. Kejar. Mantap, kena skill 2 kita. Aduh, nggak mati di rotnya. Yuk, terus, terus. Skill 1. Double kill dong. Mantap. 1-1. Oke. Skill 1. Ih, 1-1-nya kemana? Waduh, pecah dia. Nggak masalah. Skill 1-nya kena siapa? Oh, kena Cho. Oke. Mantap, dapat kita 1-1. Mantap, dapat double kill. Lah, ada Eudora di situ. Mantap. Triple kill, coy. Halo, halo, halo. Jumpa lagi dengan Desta Losta. Ya, kali ini Desta pakai Popol dan Kupa ya. Kenapa? Kenapa Desta pakai Popol dan Kupa? Karena musuh kita adalah Wanwan ya. Salah satu MM yang main aman tapi bisa cicil-cicil ke Wanwan itu adalah Popol dan Kupa ya. Dan biasanya Desta lewat lane, sekarang coba Desta lewat samping, apakah bisa first blood di level 1? Ya. Kita coba dulu. Kita tunggu Wanwan sampai keluar dulu, biasanya ngeluarkan skill 1. Iya, oh ternyata nunggu kita. Waduh, pecah. Wah, ternyata masih kalah, coy. Ya, masih kalah kita. Emang ya, tapi paling enggak kalau kita main si Popol Kupa ini, dia bisa benar-benar main aman ya. Jadi lempar, kita mundur ya. Lempar tombak, si Kupa yang maju, kita mundur gitu ya. Oke, ada apa itu? Ada waduh. Oh, teman-teman kita baru ngered buff musuh. Waduh, kena first blood. Oke, kita bantuin dulu, kita bantuin dulu. Ya. Oke, aduh, malah kita yang kena. Ayo, ayo, ambil kill. Aduh. Waduh, masa awal-awal udah dead 4 ini gimana nih? Woi. Terima kasih ku pernah ngekill si Wanwannya ya. Itu kok nggak regen ya HP-nya ya, si Klomangnya ya. Oke, terima kasih ku pernah, baik banget. Ya. Dan di sini Desta akan main full item damage ya. Kalau biasanya kan ada semi tank ya, jadi item damage-nya berapa, lainnya tank atau ada yang full tank gitu ya. Kalau Desta paling nanti tanknya item defense-nya cuma immortality aja sih. Yang lainnya item physical damage. Dan ini kita pakai emblem MM yang menambah physical attack kita 15% ya. Oke, kita mau ngebantuin cuma ini sih. Jauh banget ya. Mending kita clear tengah sama clear atas ya. Ayo Harley, itu ada mangsa itu. Oh, dia lebih ngejar buff sih. Harusnya kill aja dulu ya. Soalnya musuhnya pada ke bawah semua. Iya. Lumayan kan buat cicil udah seperempat sendiri. Ya. Oke, ada Harley di sini. Yuk, semoga bisa kill kita. Oke, mantap. Ya. Mantap Harley, thank you. Ya. Oke. Thank you. Kita pasang dulu trap-nya di situ ya. Trap ini selain menjebak musuh yang masuk, yang nginjek ya, yang bikin immobiles kemudian slow, dia juga bikin kita bisa ngelihat musuh yang ada di dalam semak-semak ya. Jadi penting banget kalian naruh trap ya, walaupun cuma satu, tapi untuk lihat musuhnya. Oke, Kufra udah mulai duluan cicil-cicil. Kita langsung ulti dan skill 1 ya. Pas banget ya. Oke, nggak masalah, skill 1 kita cooldownnya cepet. Mana tadi ya? Taruh dulu, iya. Oke, mantap. Aduh, harus pakai pengorbanan si Kufranya ya. Tadi harusnya Kufra nggak usah maju, nggak apa-apa. Jadi kita pasang trap biar kelihatan, baru kita skill 1 ya. Jadi nggak perlu ngedekat ke semak gitu. Pakailah trap kalian untuk melihat semak gitu. Oke, kayaknya ada yang naik tuh kan, Chonya naik kan, kelihatan kan? Kelihatan loh. Chonya naik kelihatan, padahal nggak nginjek kan? Iya.
Nah itu baru nginjek gitu ya. Tadi kelihatan. Nah makanya enak banget dan penting banget Popol itu masang trap ya. Aduh nginjek lagi dia. Oke. Waduh rame. Aduh masih kena ultinya. Oke. Untung si Wan-Wan di belakang ya. Udah kita pulang dulu. Oke, cicil coy. Mantap. Gak masalah. Oh, Kufra dah. Siap itu. Di mana? Oh, di situ. Langsung ulti skill 1. Mantap. Sebenarnya tanpa bantuan Kufra pun kita secara damage udah kuat ya, karena kita BOD-nya udah jadi. Jadi benar-benar sakit antara damage kita sama damage Kupanya ya. Terus kemudian nanti kalau si Wan-Wan pakai skill 1 kemudian berusaha ngedeker kita ya, kita agak menjauh aja. Agak menjauh dan Kupa kita yang nyerang gitu. Jadi kita benar-benar jaga jarak kalau lawan Wan-Wan ya, karena range-nya Wan-Wan emang kecil. Dia terpaksa harus ngedeker kita. Ya, jadi kalaupun deh pasang trap-nya di sini. Oh, itu ada Dirot di situ. Wait. Oke. Itu nge-turtle tapi nggak ada temen. Kita bantuin Kufra dulu. Yuk. Oke, ada mangsa. Langsung serang kita. Mantap. Wih, si Harley dapat turtle sendiri. Mantap nih. Skill 1 kena stun. Ya. Alah, nggak kena skill 3 kita. Aduh. Yaudah, kita ini dulu. Wan-Wan dulu. Kita lewat jalur atas ya. Nah, jalur atas biar gak ketahuan. Oh, di situ pasang trap dulu di sini ya, siapa tahu nginjek dia ya. Skill 1 ya, hajar terus ya. Padahal nanti pecah ya kayaknya ya. Oke, langsung hajar. Wih, sakit banget dia ya. Yuk, skill 1 lagi, skill 2. Iya, telat coy. Ada delaynya ternyata. Skill 1 kita kan gigit 3 kali ya si Kupanya ya. Terus kemudian kita angsa lagi nih. Terus kita skill 2, terus kita skill 2 ya. Itu ada harus menyelesaikan skill 1-nya 3 gigitan dulu baru ke arah kita ya. Jadi tadi ada delaynya ya. Padahal desa berharapnya langsung gitu, tapi nggak bisa. Ternyata harus menyelesaikan. Aduh. Ya kita bantu mid dulu, kita bantu mid. Oke, skill 1 jar. Mantap kena skill 2 kita. Aduh enggak mati dirotnya. Yuk terus skill 1 double kill dong. Mantap. Oke, ini Wan-Wan. Aduh, udah pecah duluan. Untung ngejauh Wan-Wan-nya ya. Untung ngejauh. Jadi kalau semisal kalian melihat Wan-Wan musuh sudah memecahkan salah satu dari teman kita ya, itu kalian harus menghindari ya, karena walaupun misalkan yang pecah Kufra ya, tapi ultinya tuh bisa diarahkan ke kita gitu. Bisa ditargetnya ke kita dulu. Jadi harus hati-hati. Ya, bukan yang pecah yang jadi target, tapi bisa ditargetkan ke yang lain ya. Oke, ini si Dirot. Siapa di situ ya? Oke, kita pasang trapnya buat mata. Waduh, itu si Martisnya. Oke. Aduh, ini ketutup. Ternyata belum kena clear buffnya. Mantap. Oke, kita pasang trap dulu. Dia kena. Aduh. Sih. Ada ini sih. Si petinju handal ya. Kita jaga jarak dulu. Iya, tuan langsung sekarat kita. Aduh. Skill 2. Iya. Kok ini ya? Oh, skill 1-nya kita tadi gagal karena kena stun si Kupanya ya. Harusnya kan digigit 3 kali ya. Aduh sorry, ini kalau teman-teman desa agak ngelantur mainnya karena sinyalnya baru naik turun itu 100-200. Oke, aduh kirain petinju musuh. Ternyata punya kita si Valen. Oke, ini ada Dirot. Ayo. Alah, gak dapet. Yaudah langsung nyaca, langsung lord. Wih, kenceng banget tuh, lihat tuh. Ini efek dari DHS dan Windtalker ya. Jadi kencengnya kayak gini. Cepet banget coy.
Oke. Iya. Dapat nih. Mantap. Enak ya DHS ya. Dia ada healnya, ada attack speednya, ada damage berdasarkan HP-nya, current HP. Yuk, skill 1. Iya, aduh. Ada Eudoranya nggak berani. Tadi kalau skill 1-nya belum kepake, Eudora duluan tadi. Oke, ah. Alah, nggak kena, coy. Oke, skill 1. Iya. Ayo, dai dong. Mantap. Mega kill. Lagi. Lagi pasang turret dulu di situ. Siapa tahu ada yang melangkah di situ ya, nginjek-nginjek gitu. Waduh, nekat banget Kufranya. Sudah, kita turret aja. Terima kasih Kufra udah di tahan badanin. Kita dapat turret kan. Oke, kita mengelor pasang dulu trapnya di sini. Di sini juga. Ya, terus siap-siap. Dah, kita tahan botik kuat kayaknya. Oke. Wih, kenceng banget coy serangannya coy. Tuh, lihat tuh. Efek DHS dengan full stack dan windtalker ya. Jadi kenceng banget. Ngehealnya loh, 114. Oke, mantap. Itu ada, wah, ada dirot di situ. Oke. Gak dapet di road kita. One. Oke. Skill 1. Ih, one-one-nya kemana? Waduh, pecah dia. Gak masalah. Skill 1-nya kena siapa? Oh, kena Cho. Oke. Mantap, dapet kita one-one. Mantap, dapet double kill. Yuk, siapa lagi? Lah, ada Eudora di situ. Mantap. Triple kill coy. Okay. Aduh, gak jadi maniak. Okay, terima kasih yang udah nonton sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video desa selanjutnya. Bye-bye.